wabarakatuh. Yang berbahagia. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala bahwa kita pada malam ini masih diberi kesehatan kesempatan sehingga kita bersama-sama di aula pendeta Pemuda ini dalam acara HUT RI ke-76 Republik Indonesia sekaligus surat acara pada malam ini diadakan dengan secara sederhana. Tidak monggo kita sarang-sarang buka kandiwasan pas malah sesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan materi kau kali ini kau sambutan dari kepala desa Pakuden. Alhamdulillah. Acara malam hari ini mohon maaf dari mulai Bapak RT Namos kemudian Pak Wirid yang dari ke utara yang undang. Amati dari RT yang masih di sana selatan sudah melaksanakan sudah. Saat mulai tanggal 1 ke sini sudah sampai tiap hari melaksanakan kegiatan sudah sehingga untuk menanam dan menimbang karena kita masih dilarang terlalu lama berkerumunan sehingga kami menyikapi dengan baik himbauan-himbauan dari pemerintah terkait dengan PPKM darurat di tahun keempat ini. Kita ikuti aturan yang ada sehingga kami melaksanakan dengan secara sederhana namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada leluhur kita. Ada istiadat kita tetap melaksanakan doa bersama membuatnya peringatan untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak tergoyahkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat kita tetap harus kuat menghadapi berbagai keadaan dan situasi di saat sekarang ini. Pandemi COVID-19 mulai di wilayah Jawa Tengah, Bali. Termasuk kemudian. Nah, kami sudah membentuk satgas COVID-19 ataupun satgas darurat yang sudah kita bentuk. Kita memiliki satgas dan satgas ini terlihat dalam bekerja penyelamatan. Seandainya kita sudah menyelamatkan, kita harus memberikan yang terbaik nih. Kemudian meninggal walau-walau bahwa itulah karena memang sudah tidak bisa tertolong karena sakitnya COVID-19. Ini sebagai evaluasi kita, saya menyadari ini semuanya adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Kami sampaikan dalam rangka jadi memang kita tidak boleh melaksanakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Upacara saja di dalam ruangan hanya beberapa orang kemudian secara geometri inilah adanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para pahlawan, para jasa beliau-beliau yang pendahulu kita yang sudah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masih bersyukur masih diberi umur panjang, masih diberikan kenikmatan yang lain. Kami juga atas nama pemerintah desa mohon maaf yang seterus-terusnya kepada seluruh masyarakat desa Bundir, yang ada desa, ada Pak Kadus, ada para staf, kita bekerja di bantu teman-teman semuanya yang intinya adalah untuk mendamaikan atau menenangkan di wilayah desa Bundir. Kita memiliki pasar Karangkuri, Bapak Ibu. Pasar Karangkuri ini kemarin juga pasca perdong tanggal 1 sudah melaksanakan kesekudan saya itu dengan di RT-nya Pak Haris, kemudian di RT-nya Pak Mugi, kemudian di RT yang di lapangan RT 21, kemudian di Kedung Kambang di sana. Warung Karangkuri adalah tinggalan leluhur kita atau budaya kita yang tidak bisa mungkin saja, tapi kita harus lestarikan.
kalau sudah pindah dari itu bukan lagi karang duri Bapak, gitu. Kita harus lestarikan dari budaya itu. Nanti Pak Kades hanya menata, gitu. Menata kepada para pedagang dan kepemilikan lingkungan yang ada di sekitar itu, gitu. Karena ibadah jalannya sudah milik negara, milik dinas pekerja umum, gitu. Kalau digabung itu, kalau pemilik dirupa adalah sudah kepemilikan dari seseorang ataupun warga. Ini sebagai tambahan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada seluruh Bapak KRW, KRT, lembaga desa yang ada. Mari kita semangatkan jiwa kita, gih, perjuangan kita, gih, jangan gundul, jangan apa istilahnya, cirik nanti dengan adanya COVID-19, tapi kita tetap semangat, gih, insya Allah banyak dengan semuanya sehat, gih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan sambutan tentang kegiatan-kegiatan UKRI sekaligus surat. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari DPC kepada Bapak Dwi Susanto SPD, waktu dan tempat di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi untuk berikutnya kepada Bapak Pendeta Desa yang sudah mengadakan untuk memberikan kegiatan sebulan sekaligus untuk berkaitan untuk kejujuran tahun 2021 ini. Itu kami menghormati kalau saya sedikit mengenai tadi Pak Kadis sudah bicarakan terkait dengan COVID-19. Bisa sedikit terkait dengan masalah kalau kita tahu bahwa tema tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan berhubung dengan kurang-kurangnya pun merupakan satu dengan Allah SWT, Abid Dasar, dan Ibn Sakartun, dan Asyid Dhanatun, walaupun Kampartun, Ibn Amadah Dinasyadi. Mengatakan saya kau roh bin Allah SWT, Ibn Abu Khamadil, Tungsi, Tumpah Nabi, Kita Bawa, Ibnina Surah Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, lewat sini. Mana mau ngambil kilo? Ya, pasti.